Halo semua, balik lagi di channelnya Mas Rigi. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan rezeki yang berlimpah. Oke, langsung aja kita lanjut lagi di game Demon X Machina. The game yang mirip game Gundam Shoot ya. Sekarang kita ada di misi ketiga cuy. Corrupted AI units are confirmed to be gathering near a data center located in Orbital's territory. Oh, ada di orbit. Your objective is to eliminate the enemy AIs and protect the data center. Complete any necessary preparations, then stand by and await dispatch. Briefing over. Oh, jadi kita disuruh ngelindungin ya data center. This mission seems simple enough. But why is Sky Union footing the bill to defend a facility within Orbital's territory? Yeah. Jadi mereka ini termasuk dalam Sky Union ya. The historical records contained in this data center. Nah, si ini si yang ngasih perintah namanya Ford. Dia itu semacam kecerdasan buatan digital. Anjir. Jelasin. Oke, langsung aja kita meluncur ya. Bersama beberapa teman tadi. Kita meluncur untuk mempertahankan library ini. Defense facility. Mempertahankan fasilitas ya. Oke, ini robot kita cuy. Using mine. Mine ini kan ya? Peledak tambang ya kan? Using mine. The enemy AIs are already on the move. Place the mines before they reach you. Oke, okay, kita ada modal ini. Modal granat tambang. Oke. Okay. Taruh di situ, dipasang ya kan, biar mereka maju meledak ya. Oke, okay, sudah pada datang gitu kan. Sudah pada datang ini tank-tanknya sih. Tanknya pada maju-maju ya kan. Jangan sampai mereka berhasil masuk. Fasilitasnya di belakang kita ya. Fasilitas perpustakaannya. Oi, oi, berdak semua ya. Makan darahnya tuh. Makan di sini. Oke, masih pada datang kan. Jadi pada misi sebelumnya kita berhasil ngelut ini ya. Kita berhasil ngeplot senapan jarak jauh ini, rival. Oke, mereka pada maju cuy, jadi bisa jarak jauh dia karena kalibernya pasti lebih besar, cuma cooldownnya agak lama. Cooldownnya itu untuk ngisi sama ini yang bidik, beda sama ini ya, senjata jarak dekat. Oke, masih ada modal ini. Cannon Shoulder itu senjata yang ada di bahu yang dimodali semuanya, model pelacak mirip seperti ini, seperti game Iron Man. Iron Man itu yang apa, War Machine kan, mendiga. Dan ini ada shoulder cannon. Nah, ini kalinya berfungsi buat ini sih, nambah armor sama HP ya. Oke, sudah pada datangan. Sudah pada datangan drone ya. Drone pada datangan ya kan. Defense facility. Mereka ini pada lincah-lincah terbang. Oh, dari atas datang. Kayaknya itu arsenal juga deh tuh. Sama-sama robot ya. Dia bisa terbang. Ini drone kayaknya nih. Oh, bukan ini arsenal nih. Kena nih. Kena kan? Kalau kena yang ini rifle-nya. Hit-nya lebih keras aja, lebih sakit. Waduh, kita ngindar, kita ngehit juga. Kenapa gak tuh? Masuk burunya. Jatuh dong.
jatuh ke bawah. Oke, sudah ada jatuh satu arsenal mereka. Ngelot ini body mantap. Jadi kita terbangnya pakai booster jet ya. Untuk majunya pakai itu juga sih. Pusing ya. Pusing karena di atas bawah serangannya. Tank yang di bawah ya kan, dan drone yang terbang di atas. Tambah arsenal lagi. Cuma untungnya kita nggak sendiri. Dibantu beberapa ally. Ally ini bahasa ininya teman ya. Bahasa Jawanya. Ally. Oke, lumayan bisa nambah armor. Bisa bertahan beberapa saat. Oke, kita dapat booster ya. Ya booster nomor kekuatan. Aduh. Mereka berusaha kabur dari serangan kita. Suka sekali rudal ini. Sangat deh mengikutinnya. Mengikuti panas deh. Sama kayak pesawat tempur dia kayak ini ya. Apa pesawat tempur yang ini? Dia tuh peluru ini ya. Apa sih? Peluru rudalnya tuh bisa ngelacak panas, jadi ngikutin panas deh. Makanya pesawat tempur yang canggih-canggih itu bisa menyembuhkan panas deh sih. Semakin tidak terlacak ya kan. Oh, itu ternyata arsenal musuh. Bukan. Aman kali ya. Damage to the data center exceeds 90%. Structural integrity compromised. Collapse imminent. Tinggal berapa persen lagi nih. Oke, mereka datang. Tambahan pasukan ya. Reaper sama Sip. Wih, senjatanya bisa besar, Pak. Robotnya gede-gede juga. Keren-keren ya. Jadi kalau nggak salah si Demon Messina ini ada versi toy-nya ya. Versi diecast-nya. Jadi kayaknya bisa beli Diana deh. Toko online gitu. Oke, kita lanjut pertempurannya. Anjir, keren banget dah. Itu ada boosternya. Booster tambahan yang didapat tadi. Besarnya cepat ya. Woi, sangat lihatnya pak. Sakit nyata mereka. Sakit banget tuh. Darahnya udah habis ya. Terus darahnya tuh. Dari bawah. Kita ini sambil hit, sambil menghindar juga. Ada kesempatan nge-hit lagi. Woi. Ini kayak main pesawat tempur itu aja, Top Gun. Pusing juga. Maksudnya manuvernya bisa di mana aja, udara sama darat. Aduh, di-hit kita tuh. Dia terus menghindar nih, sampai mati dia. Oh, dia sekarat darah. Untung udah masih dapat ini ya. Potion buat tambah darah tadi. Moment of truth time, kiddos. We've all got reasons for being here. Wanna live by your terms instead of being. Itu Reaper yang gue beda yang warna gue. Ada dua mereka, Reaper sama Sip tadi. Oh, gak sampai jadi incaran itu nih. Sakit.
Oh, sakit banget tuh. Oh, gimana kalau pertempuran ntar tahun ke depan kayak gini ya? Ini kayak kita nonton film itu, Real One. Ada robot-robot gedenya juga mereka. Kalau kalian nonton film dari luar, seru tuh. Itu jadi trending topic yang dianggap angkat bakal dunia metaverse bakal kayak gitu. Lala film di luar. Lalu dari situ basic ini ambil. Oh duduk. Jangan sampai kita di darat hancur kita nggak kan? Bisa menghindar ya masanya terpojok terpojok dari atas ya. Waduh kita dikejar. Aduh kabur. Cari darah armor dan darah cuy. Ayo. Masalahnya kalau armornya habis, sama darahnya habis, robotnya bisa dipakai lagi, Pak. Oke, dapat tambah lagi armor. Ini lumayan buat beberapa lama ini. Gue sambil menghindar dulu, takutnya mereka menghindari belakang. Oi, seru. Kabur. Kabur mereka. Dan mereka akhirnya kabur ya kan. Tunggang langgang judulnya. Oke, misinya komplis. We got him on the ropes, kiddos. Now chase them down and finish them off. Teach them what happens to those who cross me. Hold up, I'm all out of ammo. Oke, kita gak bisa turun deh. Well done. Ignore him or get used to him. Those are your options. Oke, jadi kalian kalian sudah pernah kembali. Well, kiddos. Oh, mana jadi boy? Affirmative. Mapping return sequence. Executing. Semua ini buat nambah ini ya. View aja. Oke, mantap ya. Anjir keren robotnya. Ini belum terlalu banyak di upgrade, masih yang versi standaran. Oh, dia upgrade dikit aja. Oh ya, kita bisa keluar. Senjata yang baru. Keren banget ya. Sangar ya. Mobile suit. Tapi kayaknya Gundam lebih besar lagi ya. Oke, jika kalian suka video ini, kalian bisa tekan tombol like ya. Komen di bawah dan subscribe ya. Oke, semoga kalian selalu tahu dan rezeki yang berlimpah. See you pada video kita ya. Wassalam.